Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan 3 partai mini pertahanan India Grunfeld Benang Hitam. Partai pertama dimainkan tahun 1922. Putih dipegang oleh R. Ardit dan hitam oleh Alexander Alekhine. D4, kuda F6, C4, bidak G6, kuda C3, D5. Ini adalah ciri khas dari India Grunfeld. Kalau tadi hitam langsung gajah G7, itu India Raja. Putih, kuda F3, hitam, gajah G7, putih, gajah F4, hitam, rokade, putih, bidak E3, hitam, bidak pukul bidak, gajah pukul bidak, hitam, bidak maju A6, putih, bidak A4, hitam, bidak C5, putih rokade, hitam, bidak pukul bidak, putih, kuda, pukul bidak, hitam, menteri A5, putih, kuda kembali ke F3, hitam, kuda C6, putih, bidak maju E4, hitam, gajah G4 mengikat kuda, putih, gajah E2 melindungi kuda, hitam, kuda pukul bidak E4, putih, kuda pukul kuda, hitam, menteri F5 mengancam gajah dan kuda. Gajah ketiga, menteri pukul kuda. Sampai di sini posisi hitam lebih unggul sedikit. Putih, benteng satu, serang terselubung terhadap menteri. Menteri B4 menghindar sambil mengancam bidak di B2. Menteri C2 melindungi bidak B2. Benteng C8 serang terselubung terhadap menteri. Dan sampai di sini putih menyerah karena posisi hitam jauh lebih bagus dan putih tidak punya peluang lagi untuk menang. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1939. Putih dipegang oleh Vladimir Alatorze dan hitam oleh Salofor. D4, kuda F6, bidak C4, G6, kuda C3, D5. Ini adalah ciri khas India Grunfeld. Putih, gajah G5, hitam, kuda E4, kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, menteri D2, gajah G7, putih rokade panjang, hitam, bidak maju A6, gajah F4, bidak C5, bidak pukul bidak, menteri pukul menteri, putih, gajah pukul menteri, hitam, gajah E6, dan bidak di C4, bidak maju E3, melindungi bidak C4, kuda D7, mengancam bidak, bidak maju
F3 kuda, pukul kuda gajah B4 macam kuda, benteng C8 lindung kuda, raja B1 kuda, A6 macam gajah, gajah A5 hitam rokade, putih tidak maju, B3 hitam kuda, C5 putih gajah E2 hitam tidak maju, B5 putih C pukul B5 hitam E pukul bidak F3. Sampai di sini putih sudah menyerah. Sebab kalau seandainya ini partai dilanjutkan, tentu putih tidak makan bidak, hitam skat, bidak maju E4, kuda pukul bidak, bidak pukul kuda, gajah E4 skak, gajah E3 dan benteng, gajah pukul benteng. Itu sebab tadi putih menyerah karena tidak ada lagi peluang untuk remis. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1945, putih dipegang oleh Vasily Tomovic dan hitam oleh Vojislav Popovic. D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, bidak B5, kuda F3, gajah G7, menteri G3, bidak C6, gajah G5, kuda E4, gajah F4, kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, bidak pukul bidak, menteri pukul bidak, menteri B6, bidak maju E4, gajah E6, lanjut menteri, menteri D3, menteri B2 mengancam benteng, benteng B1 mengancam menteri, menteri pukul bidak, gajah E2 disiapkan rukade, bidak C5, B5, putih rukade. Di sini putih blunder. Seharusnya di sini langkah terbaik dari putih kuda D2. Seandainya kuda D2, kuda D7, putih rokade dan keadaan masih berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini putih rokade, gajah C4, menteri pukul gajah, bidak pukul menteri, kuda D2, kuda D7,
Menteng ke-1, Bidak E5, Bidak ke-Bidak, Kuda, Kukul Bidak, Gajah E3, Benteng B1, D8, dan sampai di sini putih menyerah. Nah, sahabat catur, itu tadi 3 partai mini pertahanan India Grunfeld menang hitam. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.